Driver tak layak dapat 5 star sebab tak berborak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, hai guys. Selamat datang dan selamat kembali ke channel aku. Sebelum korang teruskan tengok video ni, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang dah subscribe channel aku. Kepada mereka yang belum subscribe channel aku dengan rendah hati, aku nak minta tolong korang supaya tekan butang subscribe yang warna merah dekat bawah tu. Okey, terima kasih sebab dah subscribe. Jom layan intro dulu. Aku doakan korang yang sampai ke channel aku akan dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Pada kali ini aku nak buat video mengenai adakah janggal ataupun awkward tak berborak dengan customer masa bawa Grab. Korang boleh tengok video-video aku yang sebelum ini mengenai sharing pengalaman aku bawa customer yang buat hal dan bawa customer yang sangat baik dekat hujung video ni. Awal mula pertama mula aku nak minta korang untuk terima konten aku dalam keadaan yang positif. So, masa zaman awal-awal aku menggrab, berborak dengan customer adalah antara benda yang sukar atau mencabar bagi aku. Sebab apa eh? Sebabnya aku ni jenis yang tak pandai berborak. So bagi aku memang susah lah. Aku siap buat skrip jawapan tau untuk setiap soalan yang bakal atau maybe customer tanya. Masa dulu berborak tu macam suatu keterpaksaan bagi aku. Tapi sekarang bila dah biasa, lama-lama benda tu dah senang sebenarnya dan enjoy kalau dapat customer yang boleh ngam berborak dengan kita. Sekarang ni aku banyak guna pendekatan macam ni. Semua customer bila masuk kereta just greeting atau menyapa customer dengan perkataan hi, hi sahaja. Selepas customer bayar dan sebelum customer nak keluar kereta, just cakap terima kasih. Hanya 3 perkataan sahaja. Yang pertama hi, perkataan kedua dan ketiga adalah terima kasih. Kalau aku macam rasa-rasa nak berborak dengan customer, intonasi jawapan dari customer akan mainkan peranan. Kalau customer jawab macam nak tak nak je atau acuh tak acuh je pada soalan pertama aku, senyap je lah sepanjang perjalanan tu. Aku just akan rasa awkward ataupun janggal sebab tak berborak dengan customer hanya pada 5 minit pertama je. Lepas tu dah okey dah. Perasaan awkward atau janggal tu dah tak ada dah. Customer biasanya akan main handphone dan aku akan drive sambil layan radio dekat earphone aku. Aku pernah tertengok video dari customer yang komplain driver tak layak dapat 5 star sebab tak berborak. That's why aku cakap kena tengok pada intonasi customer bila jawab soalan pertama korang. Dan aku nak ajak korang untuk try borak gak kalau boleh. Tapi kena fikir macam ni lah. Maybe customer memang jenis banyak mulut, tapi pada waktu diorang naik kereta kita, mood diorang tak okey. Maybe baru lepas kena marah dengan bos ke. So, intonasi jawapan customer tu mainkan peranan penting. Just peringatan kita bersama, jangan disebabkan tak smooth masa menggrab atau bawa customer yang tak best,
korang balas atau lepas dekat anak-anak korang. Ini cerita aku pada suatu masa dululah. Kesian dekat anak-anak yang nak kasih sayang korang bila ayahnya, kasih sayang kita lah, kasih sayang kita semua bila ayahnya atau ibunya baru sampai rumah. Itu sahaja video aku untuk kali ini. Semoga korang dapat something dari video aku. Sebelum akhir video, aku nak minta maaf jika konten aku terdapat sebarang kekurangan dan mengguris mana-mana pihak. Jika korang rasa video aku bermanfaat, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe, dan yang paling penting, jangan lupa solat. Semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.